Partai Perindo terus berkontribusi untuk memajukan Indonesia melalui program-program partai, salah satunya dengan mendekatkan diri kepada masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang langsung menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Tim Rescue Perindo Jawa Timur secara masif terus berkontribusi dalam pencegahan penyakit demam berdarah. Salah satu kegiatan yang dilakukan berupa pengasapan gratis sekaligus memberikan edukasi kebersihan lingkungan di Desa Pegaden, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Ini kita adalah antisipasi bahaya demam berdarah, terus mengedukasi warga tentang DBD. Pengasapan gratis yang dilakukan Partai Perindo disambut antusias warga. Ya sangat bagus untuk warga, Pak, soalnya warga sangat terbantu sekali dengan kegiatan ini. Ya, sangat. Ya, syukur, alhamdulillah ada apa? Pencegahan untuk DBD. Sementara itu, di Sragen, Jawa Tengah, 5 pedagang usaha mikro kecil dan menengah binaan Partai Perindo menerima bantuan gerobak gratis. Bagian gerobak merupakan upaya Partai Perindo untuk ikut meningkatkan perekonomian masyarakat kecil. Sehingga ibu-ibu ini berharap bisa lancar berdagang dengan gerobak Perindo ini. Ya, kami sebagai orang kecil sangat berterima kasih sekali dengan dorongan partai. Mungkin sangat positif untuk bisa membantu usaha orang-orang kecil yang mana bisa meningkatkan gerobak. Partai Perindo berkomitmen untuk terus memberikan pembinaan secara berkala kepada pedagang UMKM melalui visi ekonomi kerakyatan untuk mencapai masyarakat Indonesia yang sejahtera. Tim Liputan MNC Media melaporkan.